Oke ya Gesia, alhamdulillah ya Gesia, akhirnya hero kesayangan kita Aldous di buff Bapak Muntun ya Gesia, gila cok, cok abang dek, seneng banget aku ya ampun. Oke lah cuy, langsung saja kita cek ya cuy ya, kalau dia Aldous tandanya di buff dia tuh menjotong ke atas cuy. Oke kita cari dulu Aldous menjotong ke atas, nah ini dia cuy. Gila cuy, kita baca ya guys ya. Setelah penyesuaian terakhir kami menemukan bahwa kecepatan Aldous dalam mengumpul stack meningkat drastis cuy. Namun kami juga menyadari bahwa player ingin dia menjadi lebih kuat di late game cuy. Nah ini cuy, biasanya stacknya 500 kini menjadi 600 limpul cok. Bayangkan cuy. Namun di sisi ininya cuy, kekurangannya biasanya ultimate itu 400 sampai 600 plus 10% max HP target kini dikurangi menjadi 200 limpul menjadi 400 plus 8% max HP ya guys ya. Kekurangannya itu cuy, gila cok, yang penting di buff ya guys ya. Langsung saja kita gas di ranked cuy. Hancur abang dek. Aldous 4787 match bakalan mengguncang Land of Dawn setelah dibab sama Bapak Muntun ya guys ya. Cok abang dek. Di sini kita bakalan ngelawan siapa bang? Jelas Alpha ya guys ya. Dan di sini kita sudah di dalam gameplaynya ya guys ya. Nah aku mau cuy kalian tuh cuy support channelku cuy, bantu menjadi 100.000 subscriber ya guys ya. Cok abang dek. Salam dari Rio ya guys ya. Kita bakalan cobain Aldous yang dibab sekarang cuy. Gimana sih rasanya Aldous dibab sekarang bang? Nah simak ya guys ya cara mainku cuy. Nontonnya jangan separuh-separuh cuy. Berbahagialah kalian usur Aldous karena Aldousnya sudah dibab cok. Gila ya guys ya. Dan sebentar lagi Aldous bakalan keluar skin baru cuy. Gila cuy. Fix Aldous langganan band ya guys ya. Kali ini Aldous bakalan menampakkan matanya cuy. Nah seperti biasa cuy, kalau kalian preman XP dan main Aldous, usahakan langsung main cut minion ya guys ya. Kalian tengok cuy, match pertama minion pertama aku langsung cut minion, minion kedua aku juga cut juga cuy. Gitu dia cuy. Nah ini kesempatan kita ngambil bab lance cuy. Aduh ketahuan cuy. Alamak baliklah cuy, nggak bisa nih cuy. Jangan terlalu maksa ya guys ya. Ingat cuy, kalau kalian mau jago main Aldous itu, kalian itu harus fokus sama setak ya guys ya. Kalian itu harus main aman cuy. Ada lancetot, sabar dulu cuy. Kita balik lagi ya guys. Astagfirullahaladzim, ada alpha cok. Terpaksa aku pakai flicker ya guys ya. Jangan pelit-pelit buang flicker ya guys ya. Intinya itu main aman ya guys ya. Kalian tuh nggak tidak perlu takut cok. Walaupun kita di early game itu ditekan-tekan gitu cuy, intinya main santai dalam mengumpuli stack ya guys ya. Kalau aku sih pribadi ya guys ya, kalau mau jago main Aldous itu intinya ialah sabar cuy. Yang pertama cuy, sabar dalam mengumpulkan stack cuy. Karena Aldous itu butuh banget yang namanya stack cuy. Nah ini kita bantai nggak sih adik-adik? Kupu-kupu makan kencur, tapi nggak bisa ya guys ya. Ini hanya teknik ancaman cuy. Kalau kita bantai langsung ke turret cuy, bisa bahaya cuy. Itu yang dinamakan dengan blunder ya guys ya. Jadi kita gimana bang? Jelas main aman dulu ya guys ya. Cok abang dek. Sini cuy, turtle ya guys ya. Turtle, aduh cok, atlasnya belum ada ulti cuy. Masih level 3 cuy. Gila, aduh cok, dapat lancetot lagi ninya cuy. Lancetot, mamate ho. Mamate dong anak, mamate. Oh, kutampol jidat lu. Udah cuy, balik. Aduh cuy, di sini kok mana kita pun nggak ada pula, cok. Jadi kita sebelum pulang kita clear dulu minion ini cuy, baru kita bisa balik ya, guys ya. Sayang cuy, minion itu satu biji sama Aldous itu berharga banget, cuy. Jadi kita wajib ngapain, bang? Jelas, main aman dulu ya, guys ya. Gila cuy. Nice, kita dapat ya, guys ya. Balik. Oke lah cuy, bang, untuk settingan build sama emblem di patch terbaru ini gimana bang? Nah ini cuy, untuk settingan terbarunya ya guys ya. Jangan lupa di screenshot cuy. Oke, thank you. Gila cuy, aku pengen tahu cuy. Pengen tahu loh, gimana rasa Aldous 650 stack itu cuy. Gila cuy. Tapi masalah stack dari minion itu tetap ya guys ya. Dari minion pertama itu 4 biji, yang kedua juga 4, dan yang gerobak itu 10 ya guys ya, masih sama cuy. Nah di sini teman kita war di mid lane cuy, kita langsung OTW cuy. Siapa yang mau dibantai cuy? Aduh sih bahaya cok, itu ada Minotaur cuy. Ingat pesan Bang Aldous, jangan terlalu nafsu ya guys ya. Kunci dari main Aldous itu apa bang? Jelas main aman ya guys ya. Ah, cok abang dek.
gila, cuk. Di sini kesempatan kita buat ngapain, Bang? Jelas, bercocok tanam di dalam turret. Cuk, Abang, Dek. Gila, cuy, di sini kita kesempatan ngambil fighting turret ya, guys, ya. Nah, di sini alfanya ke mid lane, cuy. Kesempatan kita, cuk, kumpulin duit banyak-banyak ya, guys, ya. Biar kita langsung bisa umroh ya, guys, ya. Amin. Mudah-mudahan aku bisa umroh ya, cuy, ya. Amin. Amin tuh yang paling dalam, cuk. Gila, cuy, di sini langsung saja, cuy, kita langsung robohin turretnya ya, guys, ya. Kalau turret sih tetap kayak biasa ya, guys, ya, 10 stack, cuk. Guys, nice, kita sudah dapat turret XP lane, cuy. Di sini kita press aja, cuy, biar mereka tuh mampus, cok. Orang ini bawaannya musuh ini war terus, cuy. Jadi kalau caranya biar mereka tuh nggak war terus, gimana caranya, Bang? Jelas, cuy. Push turret ya, guys, ya. Cara pengaliannya itu push turret, cuy, mantep, cuy. Katanya dapat triple, cuy. Nah, di sini kita ambil buff rank chatter, cuy. Alah, latang lagi dia, cuy. Lapiung, lapiung. Oh, lapiung lancetot. Eh, jaga rambut. Model retriko ya. Sabar, sabar, sabar. Kita main aman dulu, cuy. Kampus. Stupid. Aduh, gak mati, cok. Aduh, gak ada mana. Boros banget, cuy. Aldous ini mananya, guys, ya. Sabar, 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 sabar. Kita fokus farming dulu, cuy. Jangan terlalu nafsu ya, guys, ya. Di sini kill kita memang masih nol, cuy. Intinya sabar ya, guys, ya. Sabar aja dulu, cuy. Nah, ini bisa mati, cok. Mampus. Mampus. Datang Nathan. Kasih tahu Nathan. Bantai. Aduh, pelicir dia, cok. Hoki banget lu, Dek. Dek. Sabar, cuy. Kita main apa, Bang? Main aman dulu, cuy. Bangun pagi. Gosok gigi. Sabar, cuy. Kasih tawa kelas. Angkat biji alpha ya, guys. Ya, ini dia, cuy. Surprise, motherfucker. Dan di sini poin pertama kita mendapatkan kill dari alpha ya, guys, ya. Kupu-kupu makan kencur, meluncur, tapi bohong ya, guys, ya. Kenapa nggak digas, Bang? Jelas, cuy. Di situ ada banteng PDI ya, guys, ya. Nah, ini baru saatnya, cuy. Ini dia, cuy, momen monteknya ya, guys, ya. Mampus. Aduh, cok, hoki banget, cuy. Sekali sentuh itu mati, cok. Mampus. Nah, ini parsanya dulu, cuy. Ini parsanya udah gak ada burung lagi, cuy. Mampus. Gila, cok. Sekali lagi ya, guys, ya. Gila, cuy. Kita sudah mendapatkan kill 3 adik-adik. Nah, inti dari video game ini, dari video game, inti dari gameplay ini ialah sabar ya, guys, ya. Kita ini apa aja sih? Kayaknya buffnya Lancetop ini sih ada, cuy. Oh, gak ada, cok. Kirain tadi ada, cuy. Sabar, sabar. Oh, alpha, cuy. Sabar dulu, cuy. Kita main aman dulu ya, guys, ya. Kita fokus ngambil. Ih, gak ada orang di semak-semak, cuy. Angkat Bang Atlas. Angkat Bang Atlas. Kasih tahu momennya, cuy. Nah, ini dia, guys, ya. Mampus kena montek. Dan gila, cok. Kita mendapatkan kali ini lancetot, cuy. Ini dia momen monteknya ya, guys, ya. Set down, cuy. Kupu-kupu makan kencur meluncur. Mati di parsanya, cuy. Oh, dia pakai ini, cok. Prepay, cuy. Aduh, mampus ini. Aduh, nggak bisa, cuy. Nggak bisa balik. Hoki parsanya, cuy. Dia ada purify, cok. Kalau nggak ada purify tadi, fix triple kill, adik-adik. Gila ya, guys, ya. Bang, 6 itu artinya apa, Bang? 6 itu artinya pembantaian ya, adik-adik, ya. Jago banget, Bang Aldous, cok. Gila, cok. Kapan lagi ya, guys, ya? Semakin Aldous dibuff, aku semakin ngaceng ya, guys, ya. Gila, cuy. Aldous dibuff ini merasakan, cok. Tadi aku main berapa kali Aldous di ban, cuy, gara-gara 650 stacknya, cuy. Nice, kelas, cuy. Di sini stack kita udah 440 ya, guys, ya. Gila, cok. OTW 600 limpul, adik-adik. Fokus ngambil turret, ingat, cuy. Kalian itu wajib ngambil wanita turret ya, guys, ya. Nah, gitu, cuy. Kalian harus pandai-pandai menakar one hit turretnya, cuy. Biar kalian tuh cepat dapat stack dan cepat terkumpul stacknya ya, guys, ya. Lancetot, kupu-kupu, makan kencur, meluncur. Matilah kok, dedek. Yee, lepiung retri kok ya, lepet. Balik. Sabar dulu. Angkat Atlas, momen Atlas. Angkat, kasih tahu. Ini dia ya, guys, ya, momennya, cuy. Surprise, motherfucker. Allah malah kesungguh di keamanku, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, hampir mati, cok. Allah malah kesungguh ya, guys, ya. Kita masih selamat, cuy. Cok, Abang, dek. Gila, cuy. 7 kill tanpa mati ya, guys, ya. Posisinya ini sebenarnya udah senam jantung, cok. Ketar-ketir aku, cuy. Sabar dulu, cuy. Kita ambil buff dulu ya, guys, ya. Sabar. Okay.
Enggak sih, canda ya guys ya. Canda-canda. Oke, di sini kita langsung aja ya guys ya, dapat minion cuy. Nah, di sini stok kita ada berapa, Bang? Udah 531, cok. Mampus. Supir, kasih paham. Kena montek atas, gila cuy, legendary, cok. Kasih momen lagi, cok. Gila cuy, atas kita jago ya guys ya. Jelas, di sini stack kita udah 540-an cuy. OTW 600 info lanceng. Ngapain kau bodoh? Banyak gaya kau, Dek. Dek. Surprise mother punker ya, guys ya. Kita ambil bab biru dulu adik-adik. Udah dapat MM kita pun enggak apa-apalah. Aman ya, guys ya. Yang penting apa, Bang? Kita bantai-bantai ya, guys ya. Please cuy, kita harus kumpulin stack 600 info cuy. 12 menit ya, guys ya. 12 menit, cok. Nice Megatron, kupu-kupu makan kencur muncur. Ah, udah jelas entry. Gila cuy, damage Argos debuff ini pun gak ngotak ya guys ya. Skill satunya cuy, sakit juga damage-nya cuy. Ah, end ya guys ya. Gila cuy, gila cuy, flicker ya guys ya. Nah, ini dia cuy, down ya guys ya. Kupu-kupu makan babi, cakep. Victory, anco abang dek. Oke lah cuy, terima kasih yang sudah nonton sampai habis cuy, MVP ya guys ya. Jangan lupa di like cuy. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Bye bye MVP cok.